どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman, so ya yeah. Akhirnya GPO setelah berapa? 3 bulan ya. Akhirnya update. Ya, update dan ya sesuai dugaan gua, update-nya event lagi, update event doang, teman-teman ya. Tapi paling enggak kali ini lebih bagus lah ya, lebih bagus gitu. Karena dia ada fruit baru, teman-teman ya. Itu Itonomi ya. Gua kira tadi bakal muncul mochi-mochi ya. Mochi-mochi itu udah berapa lama gitu di sneak peek. Enggak muncul-muncul tapi itu mochi-mochi ya. Ya, kalau kalian mau lihat update-nya apa aja ya, kalian bisa lihat ini, teman-teman ya, kalian bisa lihat nih. Nah, update-nya itu ya, teman-teman ya. Jadi ada dungeon baru. Seperti yang kalian lihat tadi, gua udah ada di Universe Hub karena ya gua mau dungeon sama teman-teman gua ya. Ya, seperti yang kalian lihat di bawah nih, ini ada Cupid Dungeon, teman-teman ya. Dia bisa berlima, teman-teman. Dungeonnya bisa 5 orang ya. Kalau dungeon biasa berapa sih? 4 ya? Atau berapa? Apa bisa 5 juga? Gua nggak tahu dah. Pokoknya Cupid Dungeon tuh maksimal 5 orang, teman-teman. Tapi semakin banyak orangnya semakin susah. Harusnya sih kayak gitu ya. Cuman ya gua nggak tahu juga sih. Kayaknya gampang-gampang aja sih anjir. Karena ya kali ini gampang banget sih. Sumpah ini dungeon gampang banget. Kayak cuman 5 menitan gitu udah kelar ya. Nggak kayak dungeon mode yang biasa. Karena kalau dungeon mode biasa dia nambah terus gitu kan. Ini enggak ya. Jadi kayak Cupid Dungeon tuh wave-nya sedikit banget. Dan ya emang udah kelar. 5 menit aja udah kelar gitu. Lawan bossnya juga nggak susah-susah banget gitu. Nggak tebel gitu kan. Nggak tebel kayak si Jester. Nggak tebel kayak si siapa tuh kemarin tuh. Si aduh siapa sih namanya tuh yang satu lagi. Yang drop dagger tuh ya si itulah pokoknya ya. Nggak itu apa sih? Nggak susah itu gitu. Gampang gitu dapetnya teman-teman ya. Ya, ya yang paling gampang itu doang sih. Bahkan sama Krampus pun masih tebelan Krampus menurut gue. Jauh lebih tebel Krampus sih. Ya, ya ini jadi ya Cupid Dungeon nih gampang banget sih teman-teman ya. Ya, kita lihat dulu itemnya apa aja ya. Kalian bisa lihat nih. Ya, ada Cupid Bot, Cupid One yang legendary kayaknya sih Cupid One, Cupid Battle X, terus Cupid Quits Queen. Terus Cupid Queen's outfit nih, gue nggak tahu nih apa nih, mungkin ini kali ya, apa sih collectible kali, sama kayak Jester outfit mungkin ya. Lalu ada wings juga, gue tadi baru dapat sih, cuma gue belum ngecek kayak gimana Cupid apa wingsnya. Lalu ada Leo outfit ya, Cupid Guard outfit tuh biasa sih, kalau nggak salah tuh rare deh. Terus ada new fruit Ito, udah itu doang, udah itu doang. Sama ada itu tuh Skywalk ya teman-teman ya di Coco Island, jadi ada trainer baru. Gua enggak tahu tuh trainer apaan ya yang Skywalk Gepo itu kayaknya buat pedang deh harusnya ya. Coco Island tuh pedang kan ya kalau enggak salah. Iya enggak sih? Gua enggak tahu deh ya. Ya kayaknya sih kalau enggak salah itu teman-teman ya. Ya kalian bisa cek aja tuh ke Coco Island berarti itu diversi ya. Ada trainer baru entar gua coba cek deh. Tapi gua enggak di videoin, mungkin entar gua kasih di komen aja apa teman-teman ya. Ya, update-nya udah gitu doang, sesimpel itu coy. As simple as that untuk waktu berapa 3 bulan dan dia di dungeon. Ya, di dungeon yang paling dajal tuh di dungeon guys ya. Kenapa nggak di tempat biasa kayak Krampus gitu kan ada pulau baru gitu ya. Ini nggak di dungeon. Kalian tau gak sih kalau dungeon tuh penyakitnya adalah same account launch ya. Ngebug pak, ngebug same account sumpah. Ngebug same account itu gue dari tadi sama Mochan sama anak-anak nih semua ya. Ini gue 5 menitan main ya. Nungguin same account launch itu ngebugnya ya. Itu bisa 10-15 menit. Emang benar-benar makan waktunya tuh cuman di bug-nya itu teman-teman. Anjir emang. Cuman ya udahlah mau gimana lagi gitu kan. Kita terima aja lah. Begitu update-nya cuman ini doang lagi apa namanya? Cuman dungeon doang udah, cuman event doang, Pak. Enggak ada ini baru kek, pulau baru, level baru kek, anjir atau apa bos baru? Ya bos baru ada bener sih, cuman enggak event doang dong ya. Ya udahlah ya. Ya udah, oke. Okay. Sekarang kita akan coba aja Cupid Dungeon. Yeah. Oke, okay, let's go. Kita dungeon, guys. Dungeon baru, Cupid's Dungeon. Ada berapa wave sih? 8 ya? 8 wave kalau enggak salah ya? Yo, 8. 8 wave doang, guys. Harusnya gampang sih. Dari tadi gue nyoba juga gampang, cuma kita sekali gagal ya, anjing emang. Kenapa bisa gagal tadi anjing, woi? Yang penting harus pakai pika, guys, di sini, guys, oke. Okay? Kalau kalian mau gampang pakai pika. Please jangan semakon launch. Please. Yah, fuck. Ya, ini dia. Talk on camera anjing langsung. Talk in 4K, imagine please GPO. Fix this. Apa nih semakon launch? Reconnect kali ya? Reconnect bisa enggak sih? Coba reconnect. Gak jelas ya ini yang terjadi teman-teman ya. Kayak dungeon itu cuma sebentar gitu. Ininya lama tuh enggak semakon launch-nya.
Gak jelas. Oke, okay, ini gue skip dulu sampai kita sampai masuk ke dungeonnya. Pokoknya lah ya, ini gue gak tau berapa kali bakal sama con launch. Oke, okay, saatnya bermain Cupid Dungeon waktu Roblox sedang down ya guys ya. Roblox bisa down. Komen banget downnya siang ya. Biasa gak pernah down siang, anjir malam kadang-kadang. Apakah gara-gara GPO update langsung down? Seperti tidak update. Iya, FS update ya. Sekarang Adobe Me udah gak pernah ngerusak lagi ya. Gak ada yang pernah ngehina Adobe Me anjir. Adobe Me tidak terhina. Ini kenapa sih teleporting mulu sih? Iya, lama juga. Wah, ngebug juga berarti. Down juga pak. Ah, bisa nih. Is bisa dong Xiaomi ini. Gue masuk. Iya 400 sudah enggak apa-apa lah. Europe anjir. Europe Warsaw. What the fuck is Europe Warsaw? Hah? Warsaw di mana, Cok? Enggak tahu. Server baru. Europe Warsaw anjir nih. Ngegacha servernya kocak banget anjir. Udah keliling dunia, Cok. Eh, kita bisa enggak sih berdua pelan-pelan sih kalau gitu ya? Aku di dalam air. Udah. Langsung ke dalam pulau udara. Jadi cu, naik ke atas sini cu. Kita ini aja pak. Kita main re-re aja lah kalau cuma berdua. Usah kalau ini ya. Ada gampang. Oke. Terus mana? Main di atasnya semua, main di atasnya pak. Kalau di sini nggak ada tempatnya. Oh, ada ini tuh di atas itu. Nih sini nih. Nih. Nah, gampang dah begini aja anjir. Main aman. Easy busy. Aman. Oke. Lawan bosnya nih ntar nih. Wah. Bosnya agak susah nih kalau cuma berdua. Masih. Naik mana, Pak? Anjing gua langsung di. Wah, gila. Naik mana, Sel? Sini. Ya, Allah. Sel, help, no. Tun. Duh, anjing lu. Oh, sini. Atas, oke. Okay. Sini, Cow. Nah, mampus, Sunying. Cacat. Itu kenapa ada satu? Ini, Cow. Ah. Oke. Okay. Lar. Ini nih, ada ini batu, ada batu ke biru ya. Nggak apa. Kita naik lagi aja. Mana, Pak? Sini, naik lagi. Wait. Naik. Cow, jangan ke situ, Cow. Emang, anjir, gue kena. Gue kena yang skill yang kayak Joro anjir. Sumpah nih ngeselin banget. Shotgun tau itu bukan bazooka. Mana? Oh bazooka yang meledak ya? No. Gak ada loh. Gak ada tau. Tadi udah ada itu tadi. Kena gak tuh? Ray gue. Kena gak? Bawa ke tangga deh. Wait. Nah. Ketangga. Wow. Sini lu dibukin kan itu? Sakit banget. Ini gue ketangga tuh. Oke mantap. Wem, ya dia ke bawah anjir. Kesel ini kalau ke bawah nih. Pedang gue mana nih? Oh, kok gue pakai shield anjir? The fuck? Bentar gue rebang. Mati lo cok. Di perfect block gak tuh? Imagine. Tinggal bawah nih. Bawah, iya yang bawah. Abis ini Leo ya? Iya. NPC. Gampang NPC sih. Keluar dong. Gak kenal sih, maaf ya. Tantang. Iya. Gue re. Easy. Yeay, udah kelar. Ayo. Let's go. Udah wave 4 nih, setengah. Kita langsung aja ke atas kali ya. Atasnya sih. Ini. Langsung ke atas aja, Sal. Langsung sini aja. Udah. Kita main di sini aja aman. Nah. Ah, easy begini mah. Bisa kali solo nih kalau bisa ngakalin si itunya mah. Enggak ngakalin bosnya doang kalau mau solo itu. Iya. Eh, gue nyangkut di pohon. Fuck. Oke, bisa. Oke, ternyata easy. Tinggal area mereka, lalu kita ray. Apa yang belum dapat kita dari sini? Kayaknya udah semua ya? Udah semua. Udah semua, Le. Gampang sih yang di sini mah. Dapat itemnya gampang maksudnya. Nah, ini Leo, atas show. Lu. Oke. Ah. Eh, haki-haki, dia ente. Ente. Eh, enggak ya? Mulam. Siapin nih, guys. Mati lu, Cok. Nah, ente. Ente. Ngebit lo, kayaknya. Enggak. Udah. Gampang ngindarin ya. Cuma ke belakang doang, Pak, kalau ente. Langsung. Ini lu, Cok. Mampus lu, Cok.
Mampus lu, iya ngeblok dia. Mangkis. Ya, oh enggak, enggak bisa. Jir. Fireface kah? Siap nih kali. Fireface. Yep. Oh, Fireface tuh bisa diblok ya? Bisa. Bisa. Lu kira ngerusak blok lu. Udah kah? Perfect. Oke, okay. Gua. Gua bisa. Yeay. Mati kau Leo. Dapat dong Leo outfit. Anjing. Divis gak tuh? Berapa sih darah? Mampus gue perfect block. Gantian cok. Bloknya block dulu, block dulu. Ayo sekarang. Cooldown. Now. Anjing Divis lagi. Wah ada ajal sih. Wah. Sakit juga lumayan loh Divisnya. Wah perfect block. Wah, lagi deh. Terus sabar tuh, tunggu dia fish dulu, tunggu dia fish. Tunggu dia fire fish dulu. Nah, ada fish nih, fish. Block. Ente aja. No. Kaget gua bangsat. Goblok banget. Sini. Gua jatuh. No. Ngeblok deh, ngeblok deh Janur. Dan sekarang ngeblok. Now. Hancur, hancur. Dia fish lagi. Apa sih? Ngejar ribut banget anjir nih Leo. Ngejar. Tenang, tenang. Kok tebel sih? Kalau orang yang makin banyak, nambah gak sih darahnya? Nge-scale sama orang. Tapi gak banyak kali ya? Kok pas kita bertiga kayak cepet banget dah, berempat dah? Damage musuhnya, aduh. Ah, banci banget gua anjing. Mati gak? Ih, mati. Mati. Tapi gak dapet gua. Sama. Tapi gak lo? Xiao naik atas dulu Xiao. Ini nih. Yang susah. Fine, I'll do it myself. Ini Thanos banget anjir. Anda mau jadi Thanos, ha? Ini lo. Easy sih lawan yang ininya. Wave pertama easy lah. Eropa 400, enggak 300. Wah, yang tadi nge-lag banget ya? Hmm. Tadi kita Eropa apa London ya? Jauh banget anjir, pantesan aja. Ini Warsaw. Warsaw nih kayak daerah-daerah Rusia-Rusia gitu dah. Bisa jadi ya. Namanya mirip-mirip Rusia. Terus lo. Perfect ya. Ngeblok kan dia? Iya, kena perfect. Oh, gua kena anjing emang. Oh, cepat okay. Ya. Phase 2 tuh setengah darah kan ya? Setengah darah. Naik lagi deh ke atas ya, naik ke atas ya. Pencet X ke atas ya. Pakai akhir lah. Tuh, gua skill. Gua ulti. Aduh. Oh gitu-gitu aja pak. Gitu-gitu aja lu kalau diserang nih. Lu ready ya, ntar dia oh. Nah kayak gua. Teleport kan tuh, nah kalau teleport Blok. Awas jangan masuk ke api-apinya ya. Gua masuk api berkurang dari gua anjir. Bisa nih. Lagi ngeblok. Bisa. Teleport kayaknya abis ini ya. Oke okay, bisa. Ya kan teleport kan? Iya. Langsung naik eh. Gak bisa light gua ini. Ngeblok. Alah lupa gua cok. Masih. Ih. Itu nggak bisa diblok itu. Itu nggak bisa diblok tuh. Iya yang petir-petir nggak bisa diblok. Tembus anjir. Turun gak lo? Masih turun. Nah. Roblox. Aduh ini apa? Siapa sekarat cow? I'm almost die man. Berapa darah kau? Masih 300 nih. 200 darah gua cow. Show help me. Lo, gua terbang. Terbang apa lama banget cow? Aduh. Ulti kah? Gas lah. Ulti moment. Ulti. Ini apaan tuh pohon cok? So much damage. Apaan itu pohon? Wih, mati lu. Mati masih bisa nyerang gak tuh? Ini darah gue 60 pak. Gue dapet Devil Root. Dapet nih. Let's go. Ito. Iya. Yeah. Dapat. Ito belum matang. Itonya belum matang pak. Dala buang. Gua dajul. Gampang juga berdua. Gampang sih. Cuman dapetnya begitu buahnya. Suke lah, kilo lah, spin lah anjing.
apa sih? Ya kalian bisa lihat teman-teman ya, easy ya, berdua aja bisa gue masih awal ya anjir. Sangat-sangat easy gitu kan. Dan ya, yang paling susah dapetin collectible-nya sih ya. Collectible. Ada dua collectible kalau enggak salah. Si Leo punya bajunya Leo, sama si Cupid. Iya, sama Cupid Queen, sama Cupid Queen-nya ya. Nih. Collectible nih. Juga ya, dua ya. Dua collectible. Cupid dress. Tadi udah ada yang dapat anjir. Mahal banget, cok. Sumpah Tori plus semua fruit lo gila lo. Gokil harganya. Ya itu sama-sama kayak Jester sih, harganya pasti mahal juga. So ya, yeah, thank you teman-teman yang udah nonton dari sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau kalian gak suka, subscribe aja. Kalau kalian mau, gak usah subscribe apa-apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao. Baby, baby, run, baby, baby, run.